Hai, Assalamualaikum semua. Bersama saya Amira dari Direct Landing dan macam biasa Direct Landing memang akan hostkan orang kata ni direct live session untuk berkongsi tentang tips keuangan secara santai je. Dan pada malam ini pun macam biasalah kita akan masih sharing tentang perkongsian keuangan tapi kita fokus pada penyatuan hutang. Okey, kita tahu secara ringkaslah penyatuan hutang ni ada baik buruknya. Dan untuk menjawab segala soalan-soalan anda, Mira jemput seorang tetamu khas daripada CBP, Co-op Bank Pertama untuk sama-samalah meriahkan lagi live santai kita pada malam ini. Okey, mungkin Encik Nasir boleh perkenalkan diri dulu. Hai, okey. Terima kasih, Mira. Hai semua. Assalamualaikum semua. Okey, saya Nasir daripada Co-op Bank. Co-op Bank. Untuk makluman, Co-op Bank ni telah ditubuhkan pada tahun 1950 lagi ya, tahun 1950 dan dah 71 tahun sebenarnya Co-op Bank. Dan untuk makluman Mira, Co-op Bank ni kita boleh kata adik-beradik dengan bank rakyat dah. Secara ringkas, senang sikit kata bank rakyat. Semua dah tahu dah nak mungkin macam mana bank ni Co-op Bank. Siapa mungkin ramai yang kurang tahu lagi apa Co-op Bank. Perjalanan Co-op Bank ni jauh dan akhirnya sekali pada tahun 2014 kita dah dapat lesen daripada Bank Negara. Kita ada SKM. That's why kita tukar daripada bank satuan kepada Co-op Bank Pertama. Okay, so yes, dari ringkas itu adalah CBP ataupun Co-op Bank Pertama. Untuk mereka tak pernah dengar lagi in case ada orang kata ni anak-anak muda kat luar sana kan dan sebagainya. Okey, suka Mira nak bagi tahu dekat korang malam ni kita live ni special sikit sebab kita nak bagi 5 hadiah misteri pada 5 orang pemenang. Okey, ni senang je, kita buat lucky draw punya konsep. Jadi memang kami akan pilih secara random daripada audience dan di ruangan komen ni lah. Jadi all you have to do, okay, anda hanya perlu komen, kena sharekan live ni dan juga jangan lupa follow Facebook Co-op Bank Pertama dan juga Direct Lending. Mungkin boleh share experience korang, pernah buat penyatuan hutang ke ataupun ada sebarang soalan tentang finance, be it loan boleh, nak cakap pasal, mungkin nak tanya pasal urus keuangan pun boleh. Okey, boleh terus komen dan admin akan pilih 5 pemenang bertuah yang akan bawa balik orang kata ni 5 hadiah misteri lah daripada pihak CBP. Okey, Mira bagi teaser sikit lah. Mungkin korang macam hadiah misteri apa kan? Mestilah nak tahu hint-hint kan? Okey, Mira takkan bagi tahu hadiah apa. Mira bagi hint. Okey, Mira bagi tahu saiz dia. Tadi Mira tengok okey hadiah tu saiz dia macam lebih kurang saiz ni. Okey, dia tak besar tak kecil sangat. So mungkin korang boleh teka lah korang rasa hadiah apa yang CBP nak bagi. Okey, mungkin boleh komen kat ruangan komen. Sambil-sambil tu kita terus pergi pada topik kita malam ni lah tentang apa itu penyatuan hutang. Mungkin Cik Nasir boleh share pada mereka yang mungkin baru first time tahu pasal penyatuan hutang ini. Okey, terima kasih Mira. Kita ni pun santai-santai saja kan? Betul. Yalah, mungkin di luar sana bila dengar hutang, bila hutang mungkin satu beban ke apa kan. Sebenarnya satu penyatuan hutang ni satu kita kena fikir satu yang positif sebenarnya. Macam mana kita nak positif daripada negatif ke positif kan. Penyatuan hutang ni kita daripada banyak-banyak hutang secara general ya, kita satukan dia. Kita satukan dia. Tujuan dia adalah untuk kita menjimatkan lagi, yang utama menjimatkan lagi kita punya perbelanjaan dan juga memudahkan urusan sebenarnya. Itu Mira, saya kata clue very simple tapi rasa saya lebih kita faham untuk penyatuan hutang tersebut. So jadi dia secara ringkas dia macam kita satukan hutang ni lah kan? Ya, so nanti banyak-banyak hutang jadi satu kan. Yeah, so nanti every month pun kita fokus bayar dekat satu komitmen tu je lah. Tak adalah pening kan nak fikir itu ini nanti mungkin kalau interest rate belah sana tu tinggi, nak kena bayar tinggi pula kan dan sebagainya. Okay, yeah, jadi untuk kita dive lagi lebih dalam tentang topik ini tapi secara santai je sebab malam-malam ni kita tak nak lah orang kata terlalu teknikal kan. Kita just nak bagi sharing percuma je dan sebagainya. Okay, bila seseorang tu orang kata ni patut pertimbangkan ataupun consider penyatuan hutang ni sebagai salah satu cara untuk mereka sendiri uruskan keuangan dan mungkin boleh share sikit lah antara benefit kebaikan yang mereka boleh dapat melalui penyatuan hutang ni sendiri. Okay, terima kasih Mira. Okey,
Okey, ini ada saya masih yang sesuai lah untuk kita buat penyatuan hutang. Tadi saya kata daripada hutang daripada banyak kita akan jadi satu kan, satu hutang. Tujuannya tadi adalah untuk kita jimatkan belanja dan juga memudahkan urusan. Jadi dengan cara itu kita dapat mengurangkan kadar keuntungan yang lebih tinggi, terutamanya seperti kad kredit. Kad kredit saya lebih kepada begitu sebenarnya kalau nak tunjukkan kad kredit kita kadar faedah adalah terlalu tinggi. Jadi bila kita ada punya hutang, menjadikan satu adalah menjimatkan lagi kitanya perbelanjaan. Selain daripada itu, yang poin yang kedua, terutamanya kepada umat Islam, Mirai. Umat Islam yang mana kita mesti ada banyak pembiayaan ataupun banyak pinjaman di luar sana. Termasuklah pembiayaan di bank-bank komersial, kad-kad kredit komersial, kan? Jadi dengan cara penyatuan hutang di CBP terutamanya, kita menyediakan satu platform fully syariah sebenarnya. Fully syariah, 100% syariah untuk pelanggan-pelanggan yang ada di luar sana, terutamanya sekali ada hutang-hutang komersial. Okay, berdasarkan dekat ruangan komen ni pun ada yang komen ni, convert hutang konvensional ke Islamic way. Okay, itu pun orang kata salah satu keperluan lah kalau mereka nak convert orang kata jenis hutang ni kan. Dan Mira sebenarnya nak share lah satu situation. Okay, semalam sebenarnya Mira ada interview juga dengan customer direct lending. Okay, dia share dengan Mira, dia buat penyatuan hutang. Okay, ini Mira nak share sikit lah kenapa dia buat penyatuan hutang ni. Okay, mungkin boleh dijadikan iktibar juga sebab bila Mira dengar cerita dia pun, Mira pun ada belajar something from her lah. Okay, jadi bila dia cerita kat Mira, dia kata one of the main reason, okay, sebab dia buat penyatuan hutang ni is dia tersilap langkah dulu. Okay, time tu dia perlukan extra cash sebab masih-masih tengah struggle kan dengan PKP dan sebagainya. So dia dapat this one reference, orang kata pemberi pinjaman lah daripada kawan dia. So dia terus apply dan cara cepat lah dia terus dapat cash tu sebab dia sangat-sangat perlukan cash segera. Tapi one of the thing yang dia tak take note ialah berapa tahun dia kena jelaskan hutang tu. Ha, sebab time tu dia punya concern dia just nak duit dengan cepat sebab nak tangguh expenses lah kan. Tapi bila dia bayar every month, dia tak rasa macam hutang tu berkurang. Okay, dia tak nampak penghujungnya lah. So that's why dia decide untuk buat penyatuan hutang sebab dia pun nak easekan mind dia lah. Dia nak relaxkan, dia tak nak mind dia fikir every month bayar tu. Dia share dengan Mira hari ni gaji, esoknya dia bayarkan commitment, and the next day the only duit yang tinggal adalah untuk sara keluarga, itu sahaja, tak ada lebih daripada tu. So sebab tu dia buat penyatuan hutang. Okay, bila dia dah buat penyatuan hutang ni, dia dah tak fikir dah dengan orang kata hutang dia yang lama yang interest tinggi tu sebab dia hanya fokus dekat hutang dia yang sekarang yang interest pun lebih rendah. Okay, and then Mira rasa lah ini ada kena-mengena juga dengan floating ataupun fixed rate. Okay, kalau kita tahu, mungkinlah bila kita nak apply loan, kita tengok interest rate. Mesti kita nak yang rendah. Okay, itu common sense. Itu Mira faham, semua orang cari interest rendah. Tapi kita kena juga faham interest rendah tu sebab apa. Adakah ia floating rate? Adakah ia fixed rate? Dan mungkin Cik Nasir boleh sharekan sikit lah, okay, daripada pandangan seorang expert kan, tentang perbezaan fixed rate dan floating rate. Dan mungkin boleh tak cerita sikit tentang CBP offerkan yang mana satu, rate yang mana satu. Okey, Mira. Itulah tadi customer sebenarnya, tadi yang Mira beritahu tu satu langkah yang dah betul sebenarnya. Dia satu kauntangnya daripada banyak-banyak, dia nak jadikan satu. Itu langkah pertama tu dah memang dah betul dah. Itu. Tetapi langkah yang kedua tu sebenarnya kita kena tersilap langkah pada pandangan saya lah, customer ni. Yang mana bila hutang tu lagi banyak sebenarnya, dia tempat pilihan tu mungkin kurang tepat. Kurang tepat, dan juga kita pembiayaan yang diambil tu di tempat mana ataupun cara kadar keuntungan yang disediakan oleh institusi kewangan ataupun pembiayaan kredit tersebut. Satu tadi saya kata langkah tadi, pemohon tadi memang dah terbaik untuk mengurangkan dia punya
kadar bayaran hutang bulanan, dapat menjimatkan ansuran bulanan, itu adanya tindakan yang terbaik. Tetapi yang kedua tadi, sepatutnya pemohon tadi, peminjam tadi, dia akan pergi cari dekat mana tempat yang syariah tadi, Mira. Tempat syariah, ada banyak institusi kewangan yang syariah, sebenarnya termasuklah dengan Co-op Bank pertama ni. Kita institusi koperasi syariah terunggul, untuk makluman kitanya tagline, untuk makluman Mira. Kemudian lagi satu, selain daripada tempat yang tadi kita punya customer tadi, mungkin adalah kesilapan teknikal pilihan tempat. Mungkin saya tak pastikan dekat mana. Satu syariah. Yang kedua tadi mengenai kadar keuntungan Mira. Kadar keuntungan tadi Mira ada sebutlah tadi, keuntungan antara floating ataupun fixed rate. Fixed rate. Okey, mungkin saya bezakan sikit, saya ambil masa sikit nak beza very kata simple. Saya nak bagi tahu mengenai fixed rate dengan perbezaan fixed rate dengan floating. Floating ni dia berubah-ubah, dia mengikut kadar semasa. Dalam keadaan sekarang ni memang bank-bank lain semua offer kadar floating yang agak rendah sebenarnya. Memang dalam keadaan COVID-19, pandemik COVID-19 kan, dan kadar kadar asas pembiayaan yang rendah daripada bank negara, that's why dia masuk. Itu floating. Tapi dia punya impact kesan dia apabila sekarang pun yang semua tahu keadaan pandemik pun dah mula, orang mula boleh keluar pergi ke sana ke sini, ke sana ke sini kan, dia boleh buat pilihan bank-bank mana. Jadi secara tak langsung bila ekonomi dah okey dan juga sudah semestinya kadar keuntungan akan meningkat berbanding juga dengan kadar fixed rate, kadar tetap yang ditawarkan oleh CBP. Saya nak promote juga dengan CBP ni. Kadar CBP yang mana untuk maklumat Mira lah, kadar tetap kita ni pelanggan dia boleh anggarkan, dia boleh buat dia punya penjadualan. Pinjaman sekali tu pada tahun pertama sehingga 10 tahun kadar ansuran dia tetap sehingga 10 tahun. Okay, jadi dia senang lah. Dia senang lah, kita dah apa ni orang kata dah boleh look in the future, dah tahu dah okay every month kena, kan? Walaupun kadar naik, kita tetap bayar sama. Itulah specialnya dekat CBP. Okay. Dan tadi makluman Mira, kadar tetap yang di ditawarkan di CBP ni adalah yang terendah, boleh saya kata di Malaysia sebenarnya. Rebutlah peluang sebenarnya, siapa-siapa yang tak tahu lagi, perlu tahu di Co-op Bank lah yang tempat untuk kadar tetap yang teristimewa sini. Yes, okay, itu perkongsian yang sangat menarik daripada Encik Nasir. Okay, banyak sebenarnya yang CBP offer. Okay, dan Mira pun tadi tengah scroll komen-komen kat sini, ramai ya dah komen bagi pandangan dan juga ada yang tanya soalan. Okay, sebelum Mira ajukan soalan-soalan daripada anda semua pada Encik Nasir, suka untuk Mira ingatkan yang pada malam ini live kita ada special nak bagi giveaway pada 5 orang pemenang. Okay, maksudnya ada 5 hadiah untuk korang. Senang je cara dia, kita buat macam lucky draw konsep lah. Hanya perlu komen dan juga jangan lupa like Facebook Co-op Bank pertama dan juga direct landing. Okay, jadi semakin banyak anda komen, semakin mudah admin nak spot nama korang, sebab nama korang keep on popping kan. Mira pun senang je nak baca nama korang kat sini. Jadi kita akan umumkan pemenang di penghujung live ni, pada hari ni juga, okay, penghujung live ni. Jadi make sure korang stay tune sampai habis. Dan sambil-sambil tu mungkin boleh share lah live ni kan, kita sama-sama share ilmu kewangan ni secara santai. Okay, ni ada soalan Mira nak ajukan pada Encik Nasir daripada kita punya audience. Okay, Mira tengah mencari soalan-soalannya. Tadi mana tadi? Okay, Mira ada jumpa soalan berkenaan dengan hutang 15 tahun ke 20 tahun. Okay, kira hutang lama lah. Masih boleh disatukan atau tidak? Okay, ini soalannya. RS Lens. Okay, terima kasih. Okey, itu makluman Mira, 15 ke 20 tahun ni sebenarnya
saya bagi ni sikit, orang kata info sikit. Sebelum ni memang kita pembiayaan peribadi ni semualah, semua institusi kewangan boleh buat sehingga 20 tahun sebenarnya. Okey. Tapi dalam keadaan sekarang ni maksimum tempoh adalah 10 tahun yang ditetapkan oleh Bank Negara. Itu maklumanlah. Jadi persoalan sini bolehkah kita satukan juga? Sebenarnya secara peribadi saya kata memang tak ada masalah. Kita tengok komitmen hutang peminjam tersebut, yang mana pembiayaan kalau 20 tahun sebenarnya dah lama sebenarnya. Jadi baki dia sebenarnya dah berkurangan. Baki berkurangan, tapi dalam masa yang sama sebenarnya gaji pemohon tu telah meningkat sebenarnya. Kan gaji peminjam tu telah meningkat, and then sebenarnya kita ada ruang lagi sebenarnya untuk kita satukan daripada pinjaman sedia ada tu dengan monthly instalment yang agak tinggi, tempoh 20 tahun atau 15 tahun, dan baki berkurangan, baki dah berkurangan, dan juga selain daripada baki berkurangan dengan kadar keuntungan sekarang ni yang teramat-amat rendah, best in town sebenarnya di Co-op Bank, dan inilah ada masa, saya kata masa yang amat sesuai untuk kita satukan. Sebenarnya memang pada saya boleh kata agak serabut jugalah bila pinjaman 15 tahun, 20 tahun. Bilalah nak habis ni kan? Oh, lama sangat. Betul, betul. Ha. Nanti masa contohlah bagi atau anak-anak muda yang baru ingin berumah tangga. Pada saya memang tidak dielakkan untuk membuat pembiayaan apa untuk berumah tangga sebenarnya. Untuk tempoh 15 ke 20 tahun. Tak selesai-selesai. Tapi between itu sebenarnya kita boleh ada jalan penyelesaian sebenarnya. Ada jalan penyelesaian yang mana kita boleh kurangkan money instrument, bukan kurangkan, kita dapat kurangkan lagi tempoh pinjaman daripada 20 kepada 10 tahun sebagai maksimum. Tak ada masalah. InsyaAllah kita ada, kita punya staff-staff di sana boleh membantu. Boleh guide lah kan untuk langkah seterusnya. Okey, jadi Mira pun ada jumpa soalan masih daripada RS Lance juga. Katanya jika ambil pemora, mana yang untung? Rate floating ke ataupun rate tetap? Mungkin Encik Nasir boleh kongsikan pandangan Encik berkenaan hal ni. Okey, ni soalan subjektif sebenarnya ni. Okey, pada pendapat Encik Nasir macam mana? Okey, pada pandangan saya, okey, pemora ni sebenarnya pilihan pada customer lah. Pilihan pada customer. Sama ada nak ambil atau tidak. Pada pandangan saya mengenai mora ni yang terkesan terutamanya sekali industri kecil dan sederhana, PKS yang terkesan sebenarnya. Tapi bagi pemohon-pemohon yang masih bergaji tetap, bergaji masih bergaji, kurang terkesan sebenarnya, agak kurang terkesan. Dan pertanyaan ni, keadaan mora ni mana yang lebih untung, rate floating ataupun ke rate tetap? Dalam keadaan sekarang ni, rate floating agak rendah sebenarnya, dan pada masa akan datang saya yakin dan percaya dengan keadaan ekonomi yang akan meningkat sebenarnya, yang lebih baik, kadar itu akan meningkat sebenarnya, and then dia punya ansuran akan lebih tinggi. Sekiranya kadar tetap ni dan keadaan yang rendah dan ekonomi yang agak kurang memberansangkan, kadar tetap agak rendah, dia akan maintain sehingga 10 tahun. Jadi pada saya amat berbaloi kita ambil rate tetap sebenarnya. Okey, jadi lebih untung kalau ambil rate tetap. Okey, jadi semoga perkongsian daripada Encik Nasir tadi membantulah. Okey, dan Mira dah nampak kat sini ramai juga yang komen-komen ni, dah bagi thumbs up. Diana Sofia kata setuju tuan. Okey, Faizal Jal bagi clap. Dan ramai sebenarnya komen-komen kat sini. Teruskan komen supaya admin boleh nampak nama anda dan pilih anda sebagai pemenang untuk giveaway kita malam ni. Okey, senang je. Just komen-komen. Mungkin nak sharekan pengalaman korang yang pernah buat penyataan hutang ataupun uruskan komitmen bulanan, boleh juga komen kat sini. Mira pun suka je baca komen-komen yang cerita-cerita ni kan. Okay, Diana Sofia kata support me admin nak menang hadiah special. Yes, saya dah support Diana Sofia. Dan juga Nana Syairazi, teruskan-teruskan komen. Okay, jadi kita nak bercakap lagi tentang orang kata ni penyataan hutang dan juga loan. Okay, Mira faham bila kita bercakap pasal loan, orang akan takut lah kan. Orang akan macam loan, okay, kita lari jauh-jauh. Tapi sebenarnya
kita nak ubah ataupun kita nak bagi perspektif berbeza, okay, kita nak bagi tahu secara general lah tentang apa itu loan. Dan orang kata ni lagi-lagi sekarang kan time PKP, ramai yang tengah struggle buat itu buat ni, tak berjaya dan sebagainya. Okay, selain daripada penyataan hutang, mungkin Encik Nasir boleh share sikit lah keperluan untuk seseorang tu buat pembiayaan peribadi untuk mungkin nak naikkan credit score ke, mungkin mereka tak pernah buat loan sebelum ni kan. Okay, boleh share sikit tak nasihat Encik Nasir ataupun pandangan Encik Nasir tentang keperluan kita buat pembiayaan peribadi ni pada mereka yang belum ada lagi rekod pinjaman ataupun pembiayaan dekat mana-mana bank, sama ada wajar ataupun tak ataupun macam mana? Okay, terima kasih Mira. Mungkin ramai di sana kita ada yang ada hutang, ada yang tak ada hutang, ada yang betul, baru nak menceburkan diri dari segi hutang, yang ada takut pasal hutang kan. Betul, yes. Sebenarnya hutang ni kita kena positif juga sebenarnya. Dalam keadaan permulaan kita orang kata baru nak hidup kan, hutang ni adalah satu keperluan sebenarnya. Tapi macam mana kita nak manage, orang kata mengendalikan kita punya hutang tersebut ataupun pinjaman tersebut. Secara peribadi berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang ada daripada customer-customer yang saya ada sebelum ni, pinjaman hutang ni memang amat membantu kepada pemohon-pemohon sebenarnya. Itu saya kata tadi, macam mana dia menyelesaikan ataupun mengendalikan dia punya pinjaman tersebut. Itu saya kata dia amat berguna lah. Ni Himira. Ya. Yeah. Jadi kiranya untuk mereka yang mungkin tak pernah lagi orang kata ni membuat pinjaman kan, dan mereka yelah bila nak buat pinjaman kan, contoh secara ringkas lah Mira bagi contoh loan rumah. Okay, tapi sebelum ni mereka tak pernah ada orang kata credit history sebab tak pernah buat pinjaman. Jadi bank pun mungkin susah nak detect lah sama ada dia ni personality dia ataupun dia punya karakter tu macam mana. Adakah dia disiplin bayar every month ataupun tak, dan sebagainya lah. Jadi itu sebenarnya lagi satu orang kata salah satu cara untuk kita naikkan credit score ialah bila kita buat pinjaman tu, kita make sure kita bayar dengan konsisten lah. Jangan buat pinjaman semata-mata niat nak naikkan credit score ataupun niat just nak ada record kan kat situ, tapi kita tak bayar. Okay, itu dah ada masalah lain lah. Mira sure korang semua pun faham kan. So make sure lah sebelum nak buat keputusan tu, selidik dulu, kena tahu dulu kenapa nak buat loan tu. Okay, misal kata nak buat untuk naikkan credit score, okay, make sure korang bayar lah every month tu kan, bayar bulan tu and make sure korang mampu untuk bayar. Jangan terus orang kata contoh buat hutang kat kredit tapi interest dia tinggi, ended up tak mampu nak bayar pun masalah juga kan kat situ. Ya, betul. Okay, kalau Mira lah Mira, yang ada katanya pelanggan takut nak buat hutang, sebenarnya dia takut pasal commitment ke apa. Tapi untuk makluman dari segi credit scoring tu, sebenarnya bila pemohon ni, bila dia tak ada hutang sebenarnya, itu sebenarnya lagi risiko sebenarnya dari segi kita kena buat credit scoring sebenarnya. At least pun memang kena ada satu hutang. At least ada satu hutang. Bukan tak ada hutang tu lagi baik dia punya credit scoring. Lagi lagi sukar untuk membuat pembiayaan sebenarnya. Betul. Okay, itu adalah insight berguna yang mungkin anda semua pun kena fikirkanlah. Okay, bebas hutang itu ialah bebas hutang tu orang kata bebas daripada hutang sebelum-sebelum ni. Tapi kalau tak pernah ada hutang tu, mungkin boleh fikirkan in the future dah start plan lah. Okay, mungkin kena ada buat pinjaman. So kita ada credit history lah, daripada situ pun bank senang nak track dan sebagainya. Okay, okay, daripada Muhammad Azri ni katanya Cik Nasir merupakan idola sepanjang zaman saya. Begitu ya Muhammad Azri. Okay, jadi anda kalau ada sebarang soalan boleh teruskan komen juga di sini. Okay, Mira akan ajukan soalan tersebut pada Encik Nasir malam ini. Perkongsian kita santai-santai je. Okay. Jadi mungkin Encik Nasir boleh sharekanlah pada mereka yang berminat lah, ataupun interested nak buat penyataan hutang kan. Orang kata dapat kurangkan komitmen bulanan. Boleh share tak apa step-step atau langkah-langkah yang perlu mereka ambil supaya proses tu dipermudahkan lah semuanya. Okay. Itulah mengenai bila pandemik ni, rasa saya mungkin ramai yang takut juga pasal hutang sebenarnya. Tapi pada keadaan sinilah, keadaan sekarang, keadaan pandemik, kita perlu ada cash sebenarnya ataupun keperluan tunai kat situ. Di mana kita tak tahu
masa hadapan macam mana kan. At least kita ada pegangan tunai di setiap individu tu. Jadi mudah saja Mira, di Co-op Bank ni kita menyediakan pelbagai macam platform sebenarnya untuk memohon pembiayaan, terutamanya pembiayaan peribadi, untuk menyatukan hutang-hutang, yang mana yang ada hutang tu, yang mana ada 15 tahun, 20 tahun, masih boleh lagi, tak ada masalah sebenarnya. Silalah datang ke cawangan-cawangan CDP kita ada di sana. Terlalu kata agak simple sebenarnya apa yang kita perlukan dari segi documentation sebenarnya. Serahkan, kita ada borang permohonan, kita boleh cari di web CBP borang permohonan ataupun di cawangan-cawangan CBP sedia ada. Kita ada 28 cawangan. Kita ada staff-staff yang talented yang boleh advise sebenarnya, boleh nasihatkan. Cuma sediakan payslip sebenarnya, payslip 3 bulan, very simple, untuk kita kira berapa kelayakan. Jangan nampak tengok payslip sebenarnya, bila payslip tu dah kita kena biru angkasa Mira, biru angkasa melalui bayar balik melalui biru angkasa, nampak potongan tu dah lebih 60%. So peminjam tu dah give up, dah tak nak buat lah, dah tak boleh, kata tak layak dah sebenarnya. Tetapi sebenarnya di sebalik dah melebihi 60% tu, sebenarnya kita ada cara. Ada cara tu, that's why tadi kita ada buat penyatuan hutang, membolehkan pemohon tu untuk buat pinjaman ataupun pembiayaan di Co-op Bank. Just bagi payslip, serahkan kepada kita punya staff di cawangan-cawangan ataupun di web, laman web kita. InsyaAllah ada ramai akan membantu. Okey, Mira ada ternampak soalan okey daripada Farusham. Okey, dia dah tanya beberapa kali dah. Minta maaf ya, Mira berperasan. Okey, dia kata berapa kadar faedahnya? Mungkin boleh share sedikit, Encik Nasi. Okey, kadar faedah kita kita Islamik apa yang kita bagi tahu, cuma kita, saya nak kadar, yes, yes. Kita Islamik, Co-op Bank fully syariah. Kita panggil keuntungan lah Mira. Ya, kadar keuntungan. Yes. Term dia syariah, term keuntungan untuk kadar tetap, kadar tetap untuk tempoh daripada sehingga 3 tahun, sehingga 1 tahun sehingga 3 tahun yang orang kata paling rendah dalam Malaysia lah saya rasakan sini. 2.69 kadar tetap sini. 2.69. Dan untuk sehingga 10 tahun kadar tetap kita masih lagi 2 lagi sebenarnya, 2.99. Okey, untuk makluman Farusham, untuk makluman Farusham, selain daripada kita kadar keuntungan yang the best in town ni, kita pun ada menyediakan pelbagai hadiah sebenarnya. Mira, siapa yang berjaya buat pembiayaan di Co-op Bank ni, di CDP. Mungkin boleh share sikit hadiah-hadiah tu kan, sebab mungkin mereka ni tak tahu lagi yang CDP ada offer banyak sebenarnya ya, hadiah menarik ni yang Mira rasa Mira pun nak sebenarnya hadiah tu. Mungkin boleh share sikit pada mereka? Ya, boleh-boleh. Rasa saya untuk di institusi kewangan lain pun tak adalah menyediakan hadiah pada saya sebesar di Co-op Bank ni. Yang mana kita buat pinjaman, kita dapat duit di Co-op Bank, kita dapat lagi hadiah utama sebuah pangsa puri. Pangsa puri bernilai lebih pada RM100,000. Itu hadiah utama. Hadiah utama. Selain daripada itu, ada lagi pelbagai-pelbagai hadiah. Untuk makluman Mira, kita ada kempen sebenarnya. Yang mana kempen ni kita panggil M4M. M4M 2.0. Untuk makluman Mira, kempen ni sebenarnya kita dah pernah buat ada, oleh kerana kita dah berjaya kempen M4M 1.0. M4M tu sebenarnya maksud dia money for Merdeka, bersesuaianlah dengan topik kita pada malam ni, penyatuan hutang sebenarnya. Yang mana duit tu untuk kita merdeka, memerdekakan diri kita sebenarnya. Betul, kan? Setuju. Jadi hadiah-hadiah selain daripada tunai atau cash, dia dapat satukan komitmen dia, mengurangkan lagi dia punya ansuran bulanan dia,
kita pun ada menyediakan hadiah-hadiah yang teramat istimewa sebenarnya. Untuk makluman Mira, kempen M4M Money for Merdeka 2.0 ni telah tamat pada 15 September tempoh hari. Walau bagaimanapun, oleh kerana sambutan yang terlalu baik, terlalu hangat dalam keadaan pandemik ni, kita lanjutkan lagi sebenarnya tempoh kempen tu. Bukan sekadar melanjutkan tempoh kempen, Mira. Kita lanjut atau tambahkan lagi sebenarnya hadiah sebenarnya. Hadiah pemenang-pemenang sebenarnya. Oh, okey. Boleh share sikit ke hadiah-hadiah tu? Boleh-boleh. Memang berbaloi sebenarnya siapa yang pemenang dia. Untuk maklumat Mira, hadiah utama tadi saya kata adalah pangsa puri bernilai lebih daripada RM100,000. Lebih daripada RM100,000. Kemudian hadiah seterusnya untuk hadiah nombor dua, hadiah motosikal sebenarnya. Motosikal bernilai RM15,000 untuk pemenang, pada pemenang pemohon sehingga 15 September. Tetapi bila kita lanjutkan lagi tempoh oleh kerana sambutan yang amat menggalakkan, kita tambah dua lagi, kita tambah lagi motosikal sebenarnya, lagi sebuah lagi motosikal. Jadi ada dua sebenarnya pemenang untuk motosikal sebenarnya. Jadi 15,000 kali 2, 30,000 sebenarnya untuk motosikal. Wow. Memang berbaloi. Kemudian saya saya sebenarnya excited nak bagi tahu sebenarnya hadiah-hadiah ni sebenarnya. Ada tempat ketiga, ada asalnya kita ada dua pemenang untuk gold bar sebenarnya. Gold bar 20 gram. 20 gram. Imagine tu, seronok tak seronok bila dapat duit, dapat gold gold emas lagi, wafer emas lagi. Kita tambah lagi, lanjut bila lanjut tempoh sehingga akhir bulan Disember ni, kita tambah lagi dua pemenang sebenarnya untuk 20 gram. 20 gram kali 2, 40 gram lagi kita tambah untuk pemenang-pemenang. Jadi ada 4 pemenang, ada 4 unit kali dengan 20 gram kat situ. Ada 80 gram untuk dimenangi sebenarnya. Mira, saya nyatakan saya sangat excited nak bagi tahu hadiah sebenarnya. Untuk hadiah keempat sebenarnya, Mira, kita tambah lagi. Sebelum ni kita ada 3 pemenang untuk sebenarnya. Yalah, zaman sekarang pandemik kan. Ramai yang kerja work from home kan. Yang mana kita punya aksesori, laptop ataupun notebook memang amat keperluan sekarang ni. Bila bekerja di rumah. That's why kita CBP amat prihatin. Kita inline selari dengan keperluan semasa peminjam-peminjam. Kita sediakan hadiah sebenarnya. Hadiah laptop sebenarnya, notebook. Pada asalnya 3 pemenang. Kita tambah lagi 2. Jadi 5 sekarang sehingga hujung bulan Disember ni. Oh, sampai hujung tahun ni lah. Ya, hadiah kelima ni lagi, Mira. Saya excited sebenarnya nak bagi tahu. Hadiah apa tu? Hadiah wafer emas juga 10 gram untuk 4 pemenang. Kita tambah lagi 4. Jadi ada 8 lagi pemenang sebenarnya sampai hujung tahun ni. Okay, hadiah sagu hati. Jangan kata kita sikit-sikit bagi hadiah. Sagu hati pun ada juga pemenang. Sagu hati. Sebelum ni kita ada bagi 5 saja pemenang. Tetapi bila kita lanjutkan tempoh kempen M4M 2.0 ni, Money for Merdeka ni, kita tambahkan lagi sebanyak 11 lagi sebenarnya, Mira. 11 pemenang untuk 5 gram. Memang berbaloi. Jadi jumlahnya sudah ada 16 pemenang sebenarnya. Memang berbaloi lah pemenang. Selain daripada itu, Mira. Oh, tak habis lagi kat situ? Ada lagi sebenarnya. Ada lagi. Sebenarnya. Selain itu untuk kempen sebenarnya. Tapi CBP ni kita pun tak nak ketinggalan jugalah mengenai hadiah Shopee, yang mana semua tahu Shopee ada 99, 10, 10, 1, 1 kan. CBP pun ada juga, Mira, sediakan hadiah untuk sempena tarikh 10, 10 dan juga 12, 12 seperti Shopee juga. Memang berbaloi. Hadiah ni sebenarnya lagi menarik sebenarnya. Tambahan hadiah sebenarnya. Untuk maklum Mira, kita ada cabutan untuk 10-10, tarikh 10-10 tu. Kita ada cabutan untuk 300 unit sebenarnya vacuum cleaner dust mat yang bernilai RM117 ringgit, ya, satu unit.
kita ada 300 unit untuk diagihkan kepada pemohon-pemohon di CBP. Itu untuk pada tarikh 10-10 kan. Tapi kita ada cabutan bulanan untuk 10-10 tu. Cabutan bulanan tu lagi ada-ada lagi besar sebenarnya, bernilai 3,500, 10 unit. Kita ada 65 inci smart Android TV sebenarnya. Jadi kita ada berada di rumah dalam keadaan work from home, keadaan pandemik. Ni kita duduk di rumah, kita boleh bersantai-santai dengan family untuk menonton TV 65 inci besar, Android TV lah sebenarnya. Itu untuk 10-10 Mira. Untuk 12-12 pun ada sebenarnya. Wow, 12-12 tu dah tahu hadiah dia ke ataupun kekal misteri ke macam mana? Saya excited untuk nak bagi tahu juga. Okey, boleh kita bagi tahu dekat mereka ni. Hadiahnya lagi untuk pada 10, pada 12-12 nanti kita ada satu kempen lagi yang grand sebenarnya. Untuk sama juga jumlah pemenang, ada 300 pemenang di serata cawangan kita. Ada 28 cawangan. Hadiah untuk air fryer Lush bernilai RM168. Tadi RM117. Ini harga dia RM168. Siapa yang terawal sebenarnya? Siapa yang paling awal mohon dan dapat duit? Kita dah dapat duit awal, kita pun dapat bagi hadiah lagi sebenarnya. Memang berbaloi memohon di CBP. Untuk grand dia Mira. Untuk grand ya. Pada 12-12, tarikh 12-12 tu jangan lupa tarikh 12-12. Yes. Kita ada cabutan bertuah bulanan pada 12-12, iaitu 5 unit motosikal Yamaha Ego Solaris bernilai RM6,000. Memang berbaloi. Wow, okay, itu adalah untuk 12-12 lah kan? Yeah. Okay, so basically Encik Nasir dah spill the tea lah, dah bagi tahu dah what are the macam hadiah yang anda boleh dapat kalau buat pembiayaan melalui dengan CBP ataupun co-op yang pertama. Okay, dia ada monthly and then dia ada yang 12-12 pun paling dinantikan lah sebab hujung tahun kan mesti ramai nak, orang kata tu nak reward diri sendiri kan. Betul. Kita sambil menyelam minum air lah, sambil buat pembiayaan, okay, dapat juga extra dekat situ. Okay, tapi tadi kan kita dah bercakap tentang penyataan hutang kan, secara general kita dah kongsikan apa itu penyataan hutang, kita dah share macam mana nak buat dan sebagainya. Kita tak nak macam orang kata kelihatan bias dekat sini. Kita tak nak macam, okay, you guys kena buat penyataan hutang, kena buat itu, kena buat ini. Tak, okay, sebab idea of the day yang kena tanggung semua ni ialah diri sendiri. Jadi mungkin Encik Nasir boleh share sikit lah one of ataupun beberapa perkara ataupun orang kata downside yang mereka kena tahu bila mereka buat penyataan hutang ni. So tak adalah orang kata sebab mereka dengan sharing kita terus nak buat penyataan hutang tapi tak alert dengan possibility ataupun perkara mereka kena aware dari segi keburukan dan sebagainya. Okay. Betul Mira. Tadi yang Mira ada bagi tahu tadi mengenai kita punya peminjam, dia cuba nak mengurangkannya hutang, penyataan hutang, tetapi di sebaliknya dia dapat kesan dia kan. Kesan dia. Itu memang penting. Langkah tadi yang saya kata memang dah betul dah, langkah tepat. Dia satukan hutang-hutang dia. Tetapi sekarang ni yang peminjam tadi, pemohon tadi, channel tu tak betul. Channel tu kurang tepat. Channel tu yang kurang tepat. Jadi itu saya kata tadi, penyataan tu memang amat meringankan bebanan pemohon-pemohon. Daripada banyak komitmen, banyak dia punya monthly installment yang dibayar, banyak memikir-mikirkan dekat mana bank 12 bulan kena bayar kat sini, 20 bulan nak kena bayar kat sini, 25 bulan nak kena bayar kat sini, bank sini, 30 bulan nak kena bayar kat bank sini. Jadi kita satukan hutang ni, cuma satu yang kita fikir. Itu dah betul, cuma tempat tu saya kata, tempat tu saya kata carilah tempat-tempat yang saya kata tadi, saya pun tak cari memilih tempat-tempat yang satu keadaan yang sesuai dengan pemohon, tempat yang lebih sesuai. Sebagai contoh yang memudahkan customer, yang memudahkan customer, memudahkan memohon, di mana-mana sahaja ada, di tempat-tempat mana ataupun di laman-laman web. Dan saya bukan kata nak promo juga dekat CBP ini,
Dekat CBP ni kita memang ada infra-infra tersebut, memang kita ada. Memang tak ada masalah, memang kita ada. Mohon saja di kitanya web dan insyaAllah kita punya marketing ataupun staff akan immediate akan contact untuk mendapatkan info ataupun berkomunikasi untuk menyelesaikan ataupun memberi penerangan kepada pemohon-pemohon tersebut. Yang mana yang lebih baik sebenarnya? Kita bagi khidmat nasihat sebenarnya. And then yes, dengan keadaan fixed rate yang ada ni dekat Co-op Bank berbanding dengan lain-lain institusi kewangan, kan? Inilah pada saya dalam keadaan ekonomi yang agak kita kurang menentu sekarang ni, semua kadar keuntungan semua agak rendah. Floating ataupun fixed rate agak rendah. Tetapi bila floating ni, bila keadaan ekonomi kita dah mula meningkat, dia akan mengikut meningkat juga. Tetapi di pilihan customer kepada fixed rate ni ataupun kadar tetap ni, dia akan tetap daripada tahun pertama sehinggalah 10 tahun. Itulah dia punya installment deal sebenarnya. Jadi saya pun boleh peminjam-peminjam boleh tahu, boleh anggarkan di mana sebenarnya pilihan tepat untuk memohon pembiayaan sebenarnya. Yang penting tadi yang penting tadi dia ada apa highlight boleh dapatkan khidmat nasihat, kan? Itu merasa sangat penting lah, sebab kadang-kadang ni mungkin kadang-kadang takut lah nak buat pinjaman ataupun sebagainya sebab takut itu adalah keputusan yang salah. Tapi tak, sebenarnya kalau anda sendiri ada orang kata ni macam dapatkan khidmat nasihat ataupun dari pihak Dark Landy pun, kami ada loan consultant kami lah yang selalu akan guide ataupun suggestkan apa langkah terbaik dan sebagainya. Okay, jadi untuk penonton live pada malam ini yang stay sampai ke penghujung, okay, kita dah nak habiskan live ni sebenarnya. Okay, kita ada giveaway pada malam ini khas untuk 5 pemenang lucky draw concept. Okay, apa yang anda perlu buat, hanya perlu komen dan juga like Facebook CBP Co-op Bank Pertama dan juga Direct Lending. Kat sini pun Mira dah banyak sangat sebenarnya komen keep coming tadi. So Mira tengah cari, okay, ni ada daripada panjang sikit soalannya. Tong Po katanya, macam saya kerja sendiri tapi income sebulan dalam RM15,000. Boleh ke mohon di CBP? Bank statement cantik, tiap-tiap bulan saya masukkan duit ke dalam bank. Mungkin Encik Nasir boleh kongsi sikit. Okay. Okay, terima kasih. Tong Po keep bosa. Wow. Tengok gambar pun orang bosa ni. Okay, untuk menjawab soalan ni, okay, untuk makluman keep bosa ni, kita ada dekat CBP ni, kita adalah untuk menyatong tang. Satu, pembiayaan peribadi. Dan yang kedua adalah pembiayaan perumahan, pembiayaan perumahan untuk kita satukan hutang kita sebenarnya. Tapi untuk yang kickboxer ni, dia kata dia kerja sendiri, kan? Dia kerja sendiri. Walau bagaimanapun, baguslah, cantiklah dia ada bank statement. Memang saya pujilah kickboxer ni, dia tahu keperluan-keperluan bank untuk memohon pinjaman. Ada bank statement, dia memang ada buat cantik ni. Untuk pembiayaan peribadi, kita Co-op Bank menyediakan pemohon-pemohon daripada di kalangan kaki tangan kerajaan ataupun fixed income, ataupun pendapatan yang tetap. Tetapi untuk Kibosa ni, kita ada lagi satu channel saluran untuk kita satukan hutang-hutang kita melalui pembiayaan perumahan sebenarnya. Pembiayaan perumahan. Sekiranya kickboxer ada rumah, ada pinjaman di bank-bank lain ke, kita buat di Co-op Bank, kita satukan hutang melalui pinjaman perumahan. InsyaAllah kita boleh beri khidmat nasihat kepada kickboxer. Okey, jadi semoga perkongsian Cik Nasir tadi membantulah mungkin kickboxer kita ni. Okey, dan seterusnya juga kita ada komen tadi Mira nampak daripada okey Husaimi Sabtu. Okey, kalau saya nak isi form di website CBP boleh ke? Boleh juga sebenarnya melalui platform Direct Lending. Okey, sebab boleh juga melalui platform kami, boleh dekat website CBP pun tak ada masalah. Okey. Jadi macam Haikal Aiman kata, fixed rate menjamin komitmen ansuran bulanan lebih stabil. Okey, ni mungkin mereka nak orang kata ni kongsi juga mereka punya pandangan tentang fixed rate dan perkongsian-perkongsian kita tadi.
Okey, kat sini katanya daripada Nana Syahizat, Syarazi katanya kadar tetap adalah pilihan yang tepat. Dan banyak juga komen-komen daripada mereka yang join kita daripada awal tadi sampailah ke penghujung live ni. Okey, terima kasih sangat-sangat. Dan mungkin sebelum kita endkan live ni dan sebelum kita announce sebenarnya giveaway pemenang. Okey, sebelum tu Mira ada nampak soalan daripada Muhammad. Muhammad katanya AKPK boleh mohon ke? Yang ni pun hot question juga bila berkaitan dengan record AKPK ni. Mungkin saya boleh kongsi sikit. Okey, untuk kita AKPK, sebenarnya kita perlu dapatkan AKPK ni ditentukan oleh macam daripada AKPK, daripada Menengara sebenarnya. Adalah sebab ataupun kriteria dia AKPK untuk memohon DCB kena selesaikan dululah AKPK ni baru dibolehkan di memohon di Co-op Bank. Nak kata yang mana ada AKPK belum boleh lagi lah. Okey, faham. Okey, jadi semoga perkongsian Encik Nasim bantulah Muhammad-Muhammad ya. Okey, jadi sebelum tu, sebelum kita announce giveaway winner ni, mungkin Encik Nasim boleh share sikit lah. Kita tahu banyak sebenarnya institusi kewangan yang offer penyatuan hutang ni. Jadi mungkin boleh share kenapa mereka perlu consider CBP sebagai pusat untuk mereka mohon pembiayaan peribadi ataupun untuk buat penyatuan hutang ni sendiri. Okey, Mira, itulah lagi tadi kita cakap pasal Co-op Bank. Saya begitu kata masa pun tidak mengizinkan. Betul. Ada beauty lah, ada beauty with CBP dengan pembiayaan peribadi CBP ni. Satu tadi saya kata mengenai kita punya kadar tetap tadi kan. Tadi pun kita dah tengok siapa tadi dia punya komen-komen. Kadar tetap adalah pilihan sebenarnya. Ini adalah masa yang amat sesuai untuk kita ataupun pemohon-pemohon memilih kadar tetap. Kadar tetap yang rendah sebenarnya. Kadar tetap itu adalah CBP yang utama, orang kata beauty of CBP punya PF. Yang kedua saya boleh katakan kelulusan untuk pembiayaan peribadi di CBP ni memang terlalu singkat. Itu dalam masa 5 jam boleh dapat duit sebenarnya. 5 jam boleh dapat duit. Itu antara dia punya kita punya beauty sebenarnya. Selain daripada itu, Mira, ada satu ni nak bagi tahu. Yang rasa saya bank-bank lain tak ada sebenarnya, kan? Untuk memohon pembiayaan peribadi di Co-op Bank ni, kita ada bagi agak lenient sikitlah kepada pemohon-pemohon yang mana memang dia tak boleh lebih daripada 60% pertolongan biru angkasa. Tetapi dari segi pengiraan komitmen tu sebenarnya kita tahu kaki tangan kerajaan dia ada bekerja di luar sana, kan, di luar orang kata part time lah, senang cerita kan, part time, kan. Dan kerja-kerja tersebut sekiranya dibuat orang kata secara konsisten, pendapatan tersebut ataupun income tersebut direkodkan dalam bank, kita boleh mengambil kira sebagai dia punya pendapatan sebenarnya, pendapatan. Itu yang rasa saya tak ada di bank-bank lain. Selain daripada bekerja di luar dengan syarat pemohon ni dia bekerja di luar dapat kelulusan daripada dijemajikan lah. Itu saja syarat dia. Selain daripada tu income daripada sewa, daripada sewa rumah, yang mana sewa rumah ni kita biasa kita ada stamping dengan agreement kan, and then sewa bulanan tu kita ada masukkan ke dalam account, itu kita boleh ambil kira sebagai dia punya additional income sebenarnya. Jadi itu dia boleh menambahkan dia punya DSR sebenarnya. Dia punya DSR kat situ. Itulah rasa saya, itulah kita punya beauty kepada customer-customer untuk memohon. Selain daripada itu, Mira, kita punya servis lah, kita punya servis kaki tangan kita. Kita ada 28 cawangan yang sedia memberi perkhidmatan yang terbaik di kadangan staff-staff yang terbaik sebenarnya. Dia akan beri khidmat nasihat. Selain daripada kita ada website. Selain daripada Facebook rasmi CBP, laman web CBP, boleh memohon. Selain daripada itu,
web direct lending pun kita boleh memohon. Betul. Macam admin pun dah letak sebenarnya dekat ruang komen direct lending. Kalau nak mohon penyatuan hutang melalui platform direct lending, boleh terus klik link yang pihak direct lending admin dah letakkan di ruang komen. Okey, jadi kita dah sampai di penghujung live. Okey, dah hampir 50 minit ni kita orang kata bersiaran. Dari time ni lah. Okey, sekarang masih ada nanti-nantikan untuk kita announce giveaway winner. Okey, mungkin admin direct lending boleh postkan di komen siapakah 5 pemenang bertuah yang memenangi 5 hadiah misteri daripada pihak CBP. Okey, sementara kita tunggu admin komen pemenang-pemenang tu, kita pun ada juga tadi saya ada terbaca tentang pekerja kontrak boleh mohon ke tak. Mungkin Cik Nasir boleh sharekan sedikit tentang tu. Dia pekerja kerajaan tapi kontrak. Macam tu macam mana? Okey, kerja kontrak untuk yang ni sektor kerajaan kan? Mm-mm, betul. Okay, sektor kerajaan, kita memang fokus pada sektor kerajaan yang bergaji tetap. Sektor kontrak memang kita ada orang kata pilihan lah yang tertentu untuk dibenarkan untuk memohon lah. Seperti profesional dari segi doktor kan, engineer yang kontrak. Biasanya doktor-doktor ni apabila dia baru orang kata station dekat hospital-hospital, dia akan berstatus kontrak kan? Itu memang kita benarkan, tak ada masalah. Selain daripada itu, yang berstatus kontrak dari segi bekerja di kemas dan juga ada satu lagi, memang kita dibenarkan lagi untuk membuat pembiayaan berstatus kontrak di CBP. Okey, jadi tak ada masalah lah kat situ. Boleh. Okey, jadi okey, kita dah ada pemenang. Okey, Mira nak umumkanlah nama 5 orang pemenang yang memenangi 5 hadiah misteri daripada pihak CBP. Okey, dan pemenangnya adalah Acha Shah, Afiq Kamal, Syahir Saleh, Nana Syairazi dan juga Nick Ridwan. Okey, nanti admin akan DM seorang-seorang, okey, 5 daripada anda tadi untuk dapatkan details lah supaya kita boleh arrange nak bagi hadiah misteri ni dan sebagainya. Okey, Mira ulang baliklah nama pemenang tadi dan mungkin admin direct ni boleh komenkan juga nama pemenang tu, boleh pinkan so mereka pun lebih alert lah. Okey, pemenangnya adalah Chasha, Afiq Kamal, Syahir Saleh, Nana Syairazi dan Nick Ridwan. Terima kasih sebab join live ni sampai ke penghujung dan InsyaAllah minggu depan ataupun minggu-minggu depan kita akan ada buat juga sesi live yang berkongsi tentang tips kewangan santai buat anak muda dan juga buat semua rakyat Malaysia lah. Jadi pastikan anda follow Facebook Direct Lending untuk lebih banyak perkongsian dan jangan lupa juga follow Facebook Koopbank Pertama untuk lebih banyak info dan sebagainya. Okey, sekian sahaja sesi live kita pada malam ini dan pihak Direct Lending akan DM lah tadi pemenang, 5 pemenang tadi untuk beri 5 hadiah misteri pada anda. Okey, tanda pada pemenang dan sebagainya. Okey. Terima kasih Encik Nasir sebab sudah luangkan masa berkongsi nasihat dan juga perkongsian lah tentang penyatuan hutang ni. InsyaAllah semoga semua pun dapat insights dan dapat ilmu berguna pada malam ini. Okay, terima kasih Mira. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye.